Hah? Yes, yes. Waduh. Pecah. Pecah. Oke, kita baru sampai di gerbang tol Jombang. Ini nanti arahnya masih kurang lebih 1,5 jam lagi dari Jombang ya, ke arah utara tentunya. Nah, kita cek langsung. Kira kita oleh Karanganyar Jombang. Tarifnya 218.000. Oke. Astra Intra Tol Reroute, Tol Route. Dari tadi ini suasananya hujan terus nih teman-teman. Jadi ceritanya, padahal kemarin ya, saya cerita dikit nih. Kemarin itu, baru kemarin, saya itu kan pagi dari rumah berangkat jam 7, nganter Vios ke Surabaya. Terus kadang kita bawa dua mobil ya itu, sambil nganter R3 ke Malang. Terus sampai Malang itu udah jam 4 sore. Karena kita di Surabaya ini agak lama, karena ada yang minta tolong juga. Terus langsung cari tiket kereta pulang, karena berdua itu kan mobilnya semua kita antar semua. Kita nggak ada bawa mobil ya, fresh-nya ditinggal. Tiket pulang kereta, alhamdulillah bisa dapat tiket kereta terakhir jam 5 kurang 10 menit. Kita sampai harus naik Gojek ya, sepeda motor Gojek karena untuk ngeburu waktu. Terus alhamdulillah keburu juga untuk keretanya. Sampai rumah jam 11 apa jam 12 ya, aku lupa. Jam 11 ya? Jam 12 ya? Sampai rumah jam 12 malam. Terus ini berangkat ke Jombang arah Lamongan sana untuk melakukan pengecekan R3 lagi, karena ini pengecekan yang lebih ke 6 kali lah kalau nggak salah. Ini R3 Matic, minta tipenya wajib GX, warnanya itu putih atau abu-abu. Kita sudah cek lebih dari 6 kali sampai Jakarta, sampai Bandung, nyari-nyari di sana juga, terus Semarang, terus ya Solo Raya gitu-gitulah, nyari harganya pas dengan kondisi yang layak gitu ya. Ya ini ada 2014 atau 13 ya, lupa saya nih. Kalau nggak 13-14 itu minta 139 juta matic, transmisi kilometer masih di bawah 100 ya tentunya. Nah kita cek aja. Kalau iklannya sih bagus ya, tapi kita sudah sering kali di apa ya, dibohongin sama pengiklan yang katanya bagus lah, katanya itulah, katanya ini siap jalan tanpa PR segala macamnya. Nyatanya ya setelah kita lakukan pengecekan kan nggak seperti itu kondisinya gitu. Setelah kita hitung-hitung apa aja perlu PR, perbaikan segala macamnya, itu harga itu sudah tidak masuk lagi gitu. Makanya kita nggak ambil gitu, apalagi kalau yang sudah bekas laka, bekas nabrak, bekas repair body yang cukup parah gitu, ya sudah kita enggak ambil gitu teman-teman. Oke, karena ini perjalanan masih 1,5 jam, jadi masih jauh sekali dari tol Jombang ini, masih 1,5 jam ya, lumayan jauh ini.
lanjut kita lakukan perjalanan, semoga sampai sana kondisinya bagus, unitnya sesuai harapan, sesuai kriteria, sesuai dengan permintaan kriteria pemesan lah gitunya. Gitu. Jadi kita itu menyamakan kriteria pemesan dengan kondisi unitnya gitu. Kan sulit ya, harga, kondisi dan warna, plat ya gitu-gitu. Wah, itu sangat-sangat sulit sekali. Mudah-mudahan lancar lah ini. Bismillah gitu ae. Nanti tidur kuburan kuburan ada Jombang. Oi, oh, oh mas, makamnya Gus Dur Jombang. Hutan Jati dulu ini teman-teman. Nah, hujan, licin, hati-hati. Ini garis markanya putih tanpa ada putus-putusnya. Nggak boleh motong jalur ya, nggak boleh nyalip, nggak boleh balapan. Harus ngantri berturut-turut lah pokoknya. Kabupaten Lamongan, nah itu masuk Kabupaten Lamongan. Jauh-jauh, mudah-mudahan kondisinya bagus, sesuai harapan lah pokoknya. Ini namanya mana yo? Hutan apa yo? Oh, apa ini? Bapak Jombang. Jombang. Lamongan kok usah masuk ke kabupaten iki yo. Oh, emang nek pelangi kabupaten Lamongan gitu. Poso-poso cah. Keren jalannya, tebing. 90 derajat tadi. Pernah longsor ya? Waduh, Pak. Pielulur. Kencing ini mobil. Ayo suruh kuih, buat kuih, tapi. Ini barang embun ya. Iya ini kasih bongkaran ya, pecah. Ada embunnya di dalam banyak.
Baru mau bisa kata. Oh, enggak. Apinya mulai lemah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ngecek beberapa unit ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah konfirmasi ke orangnya, sebenarnya ada bekas laka apa enggak gitu ya. Kita sudah tanya baik-baik, orangnya bilangnya enggak ada bekas laka, enggak ada bekas yang kecelakaan gitu, enggak ada. Nyatanya kita perjalanan PP 9 jam sampai sana, ternyata bekas keunduran truk. Jadi mobilnya itu laka karena katanya parkir terus dimundurin truk. Ya nggak ngerti gimana ceritanya, mau nanya apa gimana. Yang jelas katanya bekas keunduran truk. Kemudian seluruh bodi itu cat ulang, kasarnya ngomong 80% cat ulang. Mungkin yang nggak dicat cuman atapnya aja ya. Jadi catnya juga kuasar gitu, ternyata catnya itu nggak di clear dan nggak di amplas, pokoknya mawi dicat gitu aja. Mungkin nggak ngerti cara ngecatnya gimana kita ya, kok kayak gitu masih dilakukan gitu loh. Kan sayang, itu mobilnya masih atas nama sendiri juga, jadi wah kacau pokoknya. Terus kita lanjut ngecek yang kedua. Ini mahal banget harganya, itu Velos ya, 2014 lah. Itu harganya mintanya 145 juta dengan kondisi bekas laka juga. Cuma kalau secara dilihat tuh kayaknya yo kayak mulus gitu, padahal itu dempulan gitu kan. Cat ulang, apa lagi yo? Puteran kilometernya. Terus pemalsuan itu apa? Tanda-tanda stiker mark, kok stiker mark apa mark tanda itu yang pakai apa namanya itu? Pakai spidol. Karena standarnya itu setahu saya kalau dari dealer tuh ya nggak sampai jelas banget kayak gitu ya, baru di spidolin gitu loh. Jadi pakai spidol warna-warni yang kuning, terus apa namanya itu biru, hijau, terus ungu, kayak gitu-gitu lah, coret-coretin gitu, kuning gitu ya. Ada yang biru, ada yang ini gitu. Jadi seolah-olah mobilnya itu mesinnya masih segelan segala macam. Ya memang sih mesinnya belum pernah bongkaran, pertama itu ya. Lumayan bersih lah, tapi kalau untuk sasis, untuk bodi itu enggak banget dengan harga itu. Gitu wes, sekarang kita jalan pulang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video yang dibuat dengan apa adanya, karena kita banyak capeknya. Jadi habis perjalanan itu, ini kita jalan lagi dan ngosong lagi. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terus ya, kalau ini nontonnya malam ya,
Berarti udah enggak puasa dia kalau malam. Udah sahur, udah buka puasa. Ini bentar lagi kita juga buka puasa nih, teman-teman. Kita lemes-lemesan ini. Ya, gitu dibohongi sama penjualnya jauh-jauh. Kita telepon, ada bekas laka enggak? Enggak ada, dijamin enggak ada bekas laka. Nyampe sana bekas keunduran truk. Enggak laka, cuma keunduran truk. Waduh, ae. Mungkin definisi laka itu mungkin mobil di bawah jalan toh nabrak. Terus tabrakan itu baru laka namanya ya. Tapi kalau berhenti terus keunduran truk apa ya? Di apa bahasa Indonesia saya keunduran truk ya apa ya? Terus kegelondoran truk gitu ya apa ya, kesenggol truk lah depannya gitu kan. Karena mungkin truk enggak kuat nanjak, truknya mundur. Jadi ya udah kena gerak gitu kan, sampai headlampnya, lampunya, segala macam dalamnya pecah, bumpernya pecah, itu disebutnya tidak bekas laka. Makanya definisi laka itu tiap masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Sekarang kita pulang aja.